Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita mau tutorial membuat pin pada gembok ya. Pada gembok dengan modifikasi angka-angka. Ya, tutorialnya ini namanya dulu, namanya zipper lock. Tutorialnya seperti ini. Ya. Cara yang pertama adalah tekan tombol di samping gembok. Nah, ini item. Ditekan dan tahan. Kemudian gerakkan atau lanjutkan dengan memilih angka. Nah, setelah dapat angka yang diinginkan, tiga angka di sini. Kemudian tadi yang kita tekan di lepas, maka akan terbentuk pin. Nah, sebagai contoh, ini tadi saya sudah membuat pin ya. Pinnya 212. Ya, nah, ini masih ini bisa dibuka. Untuk merubahnya kita tekan tombol di samping, tahan. Ya, sudah ditekan ya. Kemudian coba kita bikin pin 007 ya, 007 ya, ini sudah. Kalau kita sudah mantap dengan pinnya, kita lepas, maka otomatis dia akan menjadi pin saat membuka kunci ini, 007. Nah, ini kebuka, kemudian kita acak, putar acak, maka akan mengunci, teman-teman. Nah, betul ya. Untuk bisa membukanya, kita gerakkan angkanya di 007. 00. Ini terus ini 7. Nah, 7. Nah, teman-teman, ini di antara ini ada apa, tanda atau lekukan garis ya. Jadi harus pas angkanya di situ sampai bunyi klok gitu. Nah, seperti ini, apakah bisa dibuka? Oke, benar, bisa dibuka karena pinnya tepat 007. Yep, seperti itu, 007. Kalau kita rubah aja yang satu ya, 107 katakanlah, nggak bisa dibuka. Kalau 0 ya, ini bisa dibuka ya. Seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat, bisa share ya untuk kepentingan edukasi.